Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita pasukan Prabu Motor Ponorogo. Di sini kita akan mereview untuk stok-stok mobil bekas yang baru datang di showroom Prabu Motor Ponorogo. Dan kita update stok-stok mobil obralan menjelang Ramadan ya. Menjelang Ramadan banyak stok kita yang diobral ya, yang di Prabu Motor Ponorogo. Nanti kita review yang di showroom utama dulu nanti tepatnya. Yang berminat silakan bisa langsung simak terus videonya kami. Dan ada lagi nih Brio Matic 2000-nya 2018-19 untuk tahunnya. Brio sejenis seperti ini juga ready sangat banyak ya. Mulai dari range harga 130-an, 140-an juga ada. 2018-19 ready semua ya stoknya. Nah, yang berminat silahkan, tergantung dapatnya. Dapatnya berbeda-beda soalnya di kita. Nah, silahkan yang berminat. Nah, ini ada lagi Bapak nyun video nih Pak E. Dari mana Pak E? Dari Jogja. Pak. Dari Jogja mau cari apa rencananya Pak E? Brio. Mau cari Brio, silahkan. Banyak stok kita. Udah berapa kali kesini Pak? Dua kali. Udah dua kali kesini, nari tetap berlangganan. Nari yang 2020 tetap ada di dalam, nanti di kita 2021 juga ada. Stoknya masih banyak untuk stok yang lainnya juga. Pak jenis BRV ini juga ada. Sambil pilih-pilih Pak E. Oke, monggo. Ini ada Yaris tahun 2014. Nah, ini untuk transmisinya manual. Ini yang warna oranye, ini harganya 140 jutaan aja. Dan ini ada Yaris lagi 2014. Ini yang warna merah. Nah, ini 146 juta. Ini kita obral langsung. Yang berminat silahkan. Warna merah sama oranye ya. Ini. Nah, ini yang manual transmisi sudah keles TRD tipenya. Dan ada Honda Jazz lagi 2016. Ini yang sudah floating. Manual transmisi ini harganya cukup 190 jutaan aja. 2016 yang sudah floating ya ini. Nah, yang berminat silahkan, warnanya merah. Nah, ini ada Yaris lagi tahunnya 2016 ya ini Yarisnya. Nah, ini warnanya oranye, manual transmisi. Ini KM masih 9000-an asli ya. Tidak pernah ngutang-ngutang kilometer kalau di kita real apa adanya. Nah, kalau banyak yang kita bilang banyak, kalau sedikit kita bilang sedikit. Nah, ini harganya kurang lebih sekitar 150 jutaan aja ini, yang berminat silahkan. 2016 50-an ke 60-an kayaknya kurang lebih seperti itulah. Nah, terus ada Innova lagi. Innova 2019. Nah, ini warna putih. Dan itu ada XL7 2022 manual transmisi, KM jalan 20 ribuan. Dan R3 ada lagi nih 2019. R3 new Expander Sport ini juga ada 2019, ini baru datang semua untuk unitnya. Nah, baru datang kemarin, harganya belum muncul. Nanti yang tahu sudah bikin sendiri nanti. Bisa nego sama marketing. Dan ada Avanza partnya Loklan AE. Nah, ini 2000-nya 16. Ini 16 tadi. 17 tahunnya. Bekasnya Pak Tentara sendiri, platnya Loklan AE. Nah, platnya Loklan AE aja ini ya. Ini masih ditawar-menawar platnya AE. AE lokal sini aja ya. Ini tempelannya masih ada ya itu ya. Berminat silahkan. 2017 ternyata, bukan 16. Nah, ini juga ada Brio E 2000-nya 20-an untuk 2000-nya. 2020-an ini manual transmisi. Nah, ini untuk warnanya abu-abu ini. Nah, manual transmisi warna abu-abu ini yang sudah facelift. Nah, sudah facelift. Ini harganya sekitar 140 jutaan aja ini. 40 jutaan ya. 40 jutaan ke 50-an. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Tahunnya 2020-an, 1920 untuk tahunnya. Nah, ini manual transmisi, ini tipe E. Nah, yang berminat silahkan, warnanya abu-abu. Berbagai macam harga ya kalau di sini. Soalnya dapatnya beda-beda. Brio. Terus ada Honda Jazz. Honda Jazz RS GK5 ini matic transmisi, ini 180 jutaan koma ya, Masian. Dan ada Expander ini exit, nah, tipenya 190 jutaan. Terus Orlando ini juga ada tahun 2000-nya 12-an untuk Orlando ini, 2012-13 untuk tahunnya. Ini harganya cukup 124 juta. Ini kita obral, yang berminat silahkan, warnanya putih. Dan ada Expander exit lagi 2000-nya 17 akhir ya ini. Terus CRV seperti ini juga masih ada stoknya 2013-14 untuk tahunnya. Yang berminat silahkan CRV. DR3 seperti itu juga ready sangat banyak, mulai range harga 150-an sampai 180-an. Tinggal menyesuaikan selera.
Nah, ini ada R3 tahun 2019 ya, ini R3 2019. Ini tipenya GX, manual transmisi, KM-nya jalan 15.000. Dan ini juga GX tapi ini yang matic. Ini matic ini 171 juta. Yang berminat silakan R3 GX 2018, R3 GX matic transmisi. Nah, 171 juta. Kalau yang ini warna putih, ini 2000-nya sama 2018. Ini kita obrol langsung 158 juta. Ini warna putih, yang ini tadi abu-abu magma untuk warnanya. Dan ada Innova Diesel, Innova Diesel tahun 2013. Platnya belum terpasang ya itu. Plat L. Ini masih 200-an koma ya. Innova Barong Diesel nih ya. Dan ada BRV lagi, BRV 2016. Ini harganya 160 jutaan aja ini, BRV. Ini manual. Yang berminat silahkan, warnanya oranye. Nah, ini ada Livina lagi, tahunnya 2014 ya, Pak ya. 2014. 2014, manual transmisi ini unit baru datang, masih dibawa Bapak sopir. Nah, Livina. Livina new renteng ya, warna putih. Yang berminat silahkan. Dan ini ada Toyota Rush tahun 2021 ini. Toyota Rush baru masuk, platnya lokalan AE, ini manual transmisi, barcode juga masih ada ya. Yang berminat silahkan Toyota Rush-nya. Nah, itu. Ada lagi Honda Jazz RS GK5 2016, ini yang sudah floating, warna abu-abu. Warnanya abu-abu, manual transmisi. Ini harganya cukup 189.500, yang berminat silahkan Honda Jazz RS GK5. Dan Xpander ini juga ada 2018-an. Ini putih matic. Yang berminat silahkan. Ini ada Wuling Almas ya. Wuling Almas ada lagi. Ini plat lokalan AE warna hitam. Nah, ini cuma dia mobilnya masih kotor nih ya. Mobil baru datang nih. Ini matic transmisi tahunnya 2019-2020 tahunnya. Platnya lokalan AE aja nih. Nah, matic transmisi. Masih kotor untuk unitnya ya. Yang berminat silahkan, ini unit baru datang soalnya, Wuling Almas. Nah, ini ada Datsun Go ya, yang tipe tinggi ini ya. Untuk Datsun Go tahun 2018 untuk tahunnya. Insyaallah masih kondisi terawat. Untuk bodinya masih kaleng ya. Mobilnya masih kinis-kinis, manual transmisi. Coknya udah bisa ya 2018 nih. Udah ada body kitnya. Varian tinggi soalnya. Baru datang ini untuk unitnya, yang berminat silahkan. Datsun Go 2018, warnanya merah, jarang-jarang ini.